Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Tonsuki. Apalagi bersama dengan Pak Tonsuki. Kali ini saya ada di daerah Mall Mangga 2. Kita mau ambil orderan nih, GoFood di Food Cup di lantai 5. Nanti biar kita tahu nih bagaimana situasi dan kondisi semua yang ada di sini setelah menjelang pemilu. Ya biasa yang belum sakit, bila sakit terlebih dahulu yang sudah bersakit dengan kami, jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Sebelum kita bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi yang ada di Mangga 2 Mall dan juga tempat food court-nya, kita interview ini. Kita hanya
berat sekali. Jalani hari-hari. Jakarta kota mimpi. Guys, baru saja kita telah menyaksikan tuh bagaimana perekonomian yang mulai merangkak kembali di Mall Mangga 2. Oke, buat kalian semua tuh yang mungkin melintasi kawasan Mangga 2 nih, kalau bisa kalian ingin membeli mungkin kayak spare part komputer dan yang lain yang mungkin kalian bisa mampir tuh di Mall Mangga 2. Di situ beraneka macam spare part atau mungkin bentuk komputer tuh banyak banget, guys. Dan juga yang membeli Wovo juga ada di lantai 5. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini seputar keadaan kondisi di Mall Mangga 2. Buat kalian semua di mana saja kalian berada, yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu. Yang sudah mau subscribe channel kami, jangan lupa tinggalkan like dan komennya agar saya bisa memberikan video-video terbaru buat Anda semua seputar UMKM yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.